Bupati Sambas Haji Adbarmin Soehaili menghadiri kegiatan halal bihalal Ikatan Keluarga Besar Masyarakat Pantai Utara Minggu 7 Juli 2019 di Rumah Adat Melayu Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat. Pada kegiatan yang bertemakan merajut silaturahmi indahnya memaafkan ini, Bupati Sambas Adbarmin Soehaili dalam sambutannya menyampaikan kegembiraannya bisa bersilaturahmi bersama keluarga besar Pantai Utara di Pontianak. Selain mengapresiasi kegiatan silaturahmi tersebut, orang nomor satu di Kabupaten Sambas ini juga menyampaikan pentingnya silaturahmi dan saling memaafkan. Pastinya adalah kita saling memaafkan. Kita saling memaafkan. Pertama yang saya sampaikan, bahwa marilah kita setiap kali kita berjumpa dengan kawan kita, setiap kali kita akan berjumpa dengan warga kita, sahabat kita, atau siapapun, niat yang pertama adalah silaturahim. Penting ingat. Niatkan semuanya silaturahim. Kita telepon, SMS, WA, Instagram, Facebook, macam-macamnya, niatkan untuk silaturahim. Niatkan silaturahim. Karena apa? Karena Nabi kita mengatakan, man arada an yumaddu lahu umruhu wa yuwassa' lahu rizquhu wa yuksar lahu asaruhu falyasil rahimah. Barang siapa yang ingin umurnya dipanjangkan, rezekinya diluaskan, dan orang akan selalu menang dia, maka hendaklah dia selalu bersilaturahim. Dengan dilaksanakannya halal bihalal keluarga besar Pantai Utara ini, Bupati Sambas dapat bersilaturahmi dengan kebersamaan warga Pantai Utara yang lama tidak bertemu. Selain itu, dia juga berharap kegiatan ini dapat meningkatkan persatuan keluarga besar Pantai Utara. Pada umur, siapa yang rezekinya luas dan orang akan mengenang dia cukup lama walaupun dia sudah mati tetap dikenang orang, maka rajin-rajinlah silaturahmi. Mafhum mukhalafah dari kata-kata Nabi tadi, mafhum mukhalafahnya adalah barang siapa mau cepat mati, barang siapa mau hidupnya miskin, barang siapa mati naan disabut, hidup naan dikanan, hidup naan dikanan, mati naan disabut, dia hidup atau mati sama aja, jangan silaturahim, atau jarang-jaranglah silaturahim. Saya berharap kita rajin-rajin silaturahim. Saya bangga masyarakat suka silaturahim. Kita bukan hanya pintar berkumpul, tetapi ke depan insya Allah kita bisa bersatu. Bersatu dalam Islam, tadi diungkap dalam ayat Allah Subhanahu wa taala, wa atasimu bihamdillah jami'a, bersatu dalam keakraban, kedekatan, cinta dan kasih sayang di antara kita. Terima kasih kepada panitia yang telah melaksanakan acara itu. Mudah-mudahan acara itu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih kepada Bapak Wali Kota yang telah hadir bersama kita dan menjadi pembina dari Ikatan Persatuan Masyarakat Pantai Utara di Pontianak. Semoga apa yang telah dilakukan untuk kita semua diberikan pahala dan ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala.
Dari pantauan di lapangan, kegiatan halal bihalal keluarga besar Pantai Utara ini diisi dengan kegiatan sarakalan. Tampak Bupati Sambas Akbar Mincuhaili bersama tokoh agama, tokoh masyarakat, serta tamu penting lainnya semangat melantunkan zikir najam, sehingga suasana silaturahmi tersebut penuh dengan keakraban. Selain berzikir najam, dalam kegiatan silaturahmi tersebut, tampak Bupati Sambas dan undangan yang hadir bersenda gurau, berdialog, dan saling maaf-memaafkan. CSMTV Madahkannya. Kegiatan, buka-buka,